supaya tuan-tuan orang yang berilmu ini tidak jadi sombong. Orang yang berilmu itu dia menjadi orang yang sangat tawadhu. Ini tanda bahagia. Sebab itu tuan-tuan, kita yang datang majlis ilmu, tuan-tuan di sini akan jadi orang yang bahagia. Kalau dapat suami yang berilmu, isteri bahagia. Dapat isteri yang berilmu, suami bahagia. Dapat mak bapak yang berilmu, anak-anak yang bahagia. Dapat anak-anak yang berilmu, mak bapak akan bahagia. Dapat masyarakat yang berilmu, kawasan akan bahagia. Tuan-tuan, kita hari ini akan naik pangkat. Kita akan menjadi majlis perbandaran. Maknanya tuan-tuan, sepatutnya kita semakin menambahkan ilmu, semakin hebat kita, semakin tawaduk kita, semakin bersih kita, semakin sopan kita. Sebab apa? Sebab kita semakin berilmu. Apabila semakin mendapat nikmat, maknanya semakin banyak ilmu yang kita dapat. InsyaAllah tuan-tuan, Kota Samarahan penduduknya akan jadi orang hebat, orang yang tawaduk, orang yang menjaga kebersihan, orang yang berkasih sayang, orang yang tidak pulau memulau, orang yang tidak boikot memboikot. Sebab apa? Sebab itu adalah tanda-tanda bahagia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita dapat orang yang berilmu, kita menjadikan ilmu masyarakat, menjadikan masyarakat berilmu, itu adalah saat-saat yang sangat bahagia. Bahagia, bahagia, marilah kita nikmatinya. Ha, tuan-tuan, saya nak lawan DJ Dave. Tadi saya jumpa DJ Dave dalam tepi terbang dekat KLIA, mesti jumpa dia dekat airport Kuching tadi. Saya kata saya salam dengan dia, jumpa juga. Ingin bersua dengan dinda yang ku puja. Dia pun sama tuan-tuan. Di mana, bagaimana, dan bila. Saya jawab, sekarang tuan-tuan. Jadi sebelum dia menyanyi, baik saya menyanyi dulu tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanda-tanda bahagia nombor dua. Apa dia tanda bahagia yang kedua? Apabila mendapat harta, dia menjadi orang yang pemurah. Apabila dia mendapat harta, dia menjadi kaya, dia menjadi banyak uang, banyak harta, dia menjadi orang yang pemurah. Sebaliknya orang yang sengsara, orang yang tak elok ialah orang yang makin banyak harta makin kedekut. Makin banyak uang makin bakhil. Tanda-tanda bahagia yang kedua ialah makin banyak harta makin menjadi seorang yang pemurah. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad menyebutkan kepada kita beberapa pertanda beberapa orang yang hebat-hebat. Sampai Nabi sumpah. Apa kata sumpah Nabi? Sumpah Nabi yang pertama, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Tidak akan miskin orang yang bersedekah. Itu sumpah Nabi yang pertama. Jadi tuan-tuan, kalau Nabi dah bersumpah, sesiapa yang rajin bersedekah, dia tidak akan miskin. Kenapa kita takut untuk bersedekah? Ini kadang-kadang nak sedekah senyum pun susah. Nak sedekah senyum pada isteri pun susah. Isteri letakkan air atas meja, nak sebut terima kasih pun susah. Masam. Sebab apa masam? Sebab Elie Mazlin terpinggir. Dia marah betul kita. Isteri pula letakkan air tu pula kasar. Pam letak air. Minum. Tak senyum. Tak sebut apa pun. Sebab my pilot, abang pilot dah habis. Yang mana faham, faham. Tak faham juga. Tuan-tuan, jadilah orang yang baik. Sebutlah terima kasih. Berapa banyak di kalangan kita yang malas sebut terima kasih. Bukankah disebutkan kepada kita anishkurli waliwalidayya, bersyukurlah kamu kepada aku, bersyukurlah kamu kepada mak bapak. Kita kadang-kadang dengan mak bapak pun kita tak berterima kasih. Berapa banyak anak-anak yang tak pernah ucap terima kasih pada mak, tak pernah ucap terima kasih pada bapak.
bapak bagi duit, bapak beli beg sekolah, pakaian sekolah, tak cakap terima kasih. Mak masak makanan, mak sediakan masakan, tak cakap terima kasih. Adik-adik, abang-abang, jom kita ucap terima kasih. Cakap terima kasih kepada pemimpin. Cakap terima kasih kepada imam. Cakap terima kasih kepada kawan. Cakap terima kasih kepada siapa saja pun. Kalau tak nak sebut terima kasih, sebut syukran. Tak nak sebut syukran pun tak apa, sebut thank you. Kan susah. Isteri masak nasi, kita makan. Bila kita makan, kita basuh tangan. Sayang, terima kasih masak untuk abang. Sedap sangat. Susah. Tuan, sama-sama abang. Sedap sangat. Sup gearbox yang kau masak ni, kelas. Macam kat kedai depan tu je. Memang buah abang, saya bungkus. Aduh, pecahnya rahsia pula. Akak-akak je kan lah pecah rahsia. Yang kedua, yang jarang kita sebut apa? Yang jarang kita sebut ialah perkataan tolong. Kita bila suruh orang, gunakan perkataan tolong. Mama, tolong ambilkan tawel. Lain. Mama, tawel. Lain. Nak suruh anak ambil kain tuala. Adik, tolong ambilkan kain tuala untuk ayah. Lain. Adik, kain tuala. Lain. Gunakan perkataan tolong. Tolong. Abang, tolong belikan gelang emas, please. Agak-agak dia beli dah tuan-tuan. Abang, gelang emas. Baik, baik, tuan-tuan. Gunalah perkataan please. Please. Kalau kita bos, kita minta pada pegawai kita, Razman, ambilkan saya borang A4, please. Please itu sangat menjadikan kita ini bersopan. Ada orang tuan-tuan tak nak guna perkataan tolong, tak nak guna perkataan please. Cakaplah pada anak yang kecil, 5 tahun. Adik, boleh tolong diam tak? Boleh tolong diam tak? Mama nak buat kerja ni. Diam please. Dia akan dengar cakap kita. Tapi kadang-kadang kita banyak mengarah. Hey, awak buat sana. Awak buat itu. Awak buat itu. Dia buat tapi dalam keadaan dia tidak suka. Dia buat tetapi dalam keadaan dia tidak reda. Sebab yang menyuruhnya itu tuan-tuan tidak membuatnya dengan kasih sayang. Nombor 2, saya minta pada tuan-tuan gunakan perkataan tolong. Kalau tak nak guna perkataan tolong pun tak apa, gunakan perkataan please. Sama lah ustaz, tak kira lah tuan-tuan. Orang sama rahaka sebut please. Gunakan perkataan please di ujung ni, supaya kita menjadi orang yang baik. Yang ketiganya tuan-tuan, perkataan yang simple tetapi jarang kita sebut, maaf. Maaf. Abang minta maaf. Saya minta maaf. Jarang kita buat. Cubalah tuan-tuan kita ucapkan maaf. Kita ucapkan terima kasih. Kita ucapkan perkataan tolong. Dan kita ucapkan perkataan maaf. Benda-benda ini sangat senang tetapi susah dibuat. Tetapi kalau tuan-tuan boleh sebut perkataan ini, tuan-tuan akan jadi orang yang hebat. Balik pada tanda bahagia yang kedua. Tanda bahagia yang kedua ialah orang yang semakin banyak wang, semakin menjadi pemurah. Semakin banyak wang, semakin menjadi seorang yang sangat dermawan. Ini tanda-tanda bahagia. Tuan-tuan, kita nak semayang jemaah. Berapa banyak yang bawa duit, letak dalam poket. RM1. RM1, letak dalam poket, 50 keping. RM1. Bila dia masuk dalam masjid, dia sedekah pada anak-anak. Anak-anak kecil yang datang semayang di masjid. Anak kecil tadi jatuh hati. Bukan susah nak bagi budak-budak diam. Dia bagi RM1 seorang. Nah, RM1. Duit apa ni pakcik? Pakcik sedekah lah ambil. Tapi jangan bising tau. Bising minggu depan pakcik tak kasih dah wang.
Jangan bising tau. Sembayang elok-elok. Semua budak-budak tadi diam tuan-tuan. Rasuahnya sudah dapat seringgit. Bukannya susah. Kalau tak nak bagi wang, bagi gula-gula. Bagi je gula kopi kok. Diam-diam. Jangan masih sembayang kau makan pula gula-gula ni. Dengan gula-gula tu tuan-tuan, kita boleh tarik hati orang. Sebab tu Nabi Muhammad menyuruh kita bagi makan. Wa'at'imu ta'am. Bila kita bagi makan kepada orang, kita dapat kasih sayang. Bila kita jamu orang makan, kita dapat doa. Bila kita bagi orang makan, kita dapat murah rezeki. Ni tuan-tuan ni, bila dengar ceramah selalu makan kacang kuda. Begini makan kacang kuda. Sambil dengar ceramah, nak makan. Bila ustaz tengok dia, dia diam. Ustaz tengok belah lain, dia cepat-cepat makan. Kadang-kadang tak sempat dikunyah, ditelan terus. Elok dia masuk dalam mulut, ustaz tengok dia. Dia telan. Besok pagi dia masuk tandas, sebiji tu keluar balik. Kadang-kadang dia makan kacang. Orang sebelah tengok aja. Dia buat bodoh ya. Tak bagi pun ke orang sebelah. Apa salahnya ambil sikit? Nah, kalau kau nak kat tepi tu dah jual. Kau beli ke mana? Punya kedekut tak ada masin betul. Jangan jadi orang yang kedekut. Jadilah orang yang pemurah. Tuan-tuan tahu tak? Manakah sedekah yang paling bagus? Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair. Falil walidain wal aqrabin. Wal yatama wal masakin. Tuan-tuan ada harta. Kita ada wang. Pada siapa yang paling afdal kita belajarkan? Nombor satu kata Allah, mak bapak kamu. Nombor satu yang paling afdal kita belajarkan harta kita. Untuk siapa? Untuk mak dan ayah kita. Tuan-tuan, berapa sen kita bagi pada mak dan ayah kita? Mak umur 70, bapa umur 78, masih bekerja. Bila ditanya kenapa bekerja pakcik, tak ada wang. Anak tak kasih wang, anak minta lagi ada. Bukan dia kasih wang, dia tak kasih wang sama makcik. Makcik terpaksa meniaga nasi lemak. Nasi lemak apa makcik? Nasi lemak makcik, kata dia. Terpaksa. Anak-anak tak tolong. Jom abang-abang, akak-akak. Ada mak bapak. Mak bapak nak makan, bawalah. Mana ada mak bapak makan banyak-banyak? Pernah mak bapak kita sekali masak makan satu kawah? Banyaknya kau masak nasi, Din. Untuk mak aku, satu kawah dia makan. Itu bukan mak tu, nama dia hantu raya. Mak kita makan apa sangat? Satu pinggan nasi pabrik. Satu pinggan saja, kadang-kadang separuh pinggan. Nasi kerabu, nasi ayam separuh aje. Last kita belanja mak kita makan bila? Last kita bawa ayah kita makan di luar bila? Dengan anak kita bawa, dengan kawan kita belanja, dengan mak, dengan bapak. Jom kita mulakan satu benda. Aku nak belanja bapak aku. Aku nak beri perbelanjaan pada bapa aku supaya dia rasa seronok. Mak nak pergi umrah tak? Jom saya bawa mak pergi umrah. Alhamdulillah seronoknya ya Allah. Saya bawa mak pergi umrah tapi bayarnya mak. Tak payahlah macam itu. Mak kita tak nak pergi Amerika pun tuan-tuan. Tambah-tambah Donald Trump ni menang lagi, kita nak pergi dia juga. Yang mak kita nak pergi ialah masjid. Yang mak kita nak pergi ialah surau. Yang mak kita nak pergi ialah umrah haji. Tapi ada anak yang tak nak bawa. Man, malam ni Ustaz Kazim datang. Bawalah mak ke Dewan Suara. Bawalah mak, mak nak dengar ceramahnya. Tak payahlah mak. Tengok TV pun dia juga. Serupa je mak. Ini dekat TV pun sama je. Mak boleh duduk sambil dengar dia mak. Tak payah. Mak nak tengok dia secara langsung. Tak payahlah mak.
Sibuk yang kedua ni. Nak bawa mak pun tak nak. Akhirnya mak datang, tuan-tuan bawa, tongkat datang, bawa tu selat lagi. Tak sampai rumah tu, tuan-tuan. Nak tengok Ustaz Kazim je, bukannya apa pun. Sebab dia orang cakap Ustaz Kazim dalam TV putih. Betul-betul gelap. Astagfirullahalazim. Ada yang cakap Ustaz Kazim dalam TV gemuk. Tengok-tengok orangnya kurus. Macam-macam tuan. Ada yang kata pula lah, tengok dalam TV kurus, tengok betul-betul gemuk. Ya Allah, lain pula juga. Sekarang berat saya 64 kilo. Dulu 70 kilo. Turun 5 kilo. Alhamdulillah. Tanpa perlu makan dan minum slimming tea. Tak payah makan untuk menguruskan badan. 5 kilo turun. Apa rahsianya? Kencing manis. Itulah rahsianya. Jadi siapa-siapa yang gemuk di sini, berdoalah pada Allah. Ya Allah, nak kencing manis. Masya Allah. 3 tahun turun terus. Itulah keberkatan kencing manis. Menguruskan badan. Dia bukan setakat menguruskan badan kencing manis. Kadang-kadang kencing manis boleh mengurangkan badan. Dulu tingginya 5 kaki 6 inci. Bila dipotong 2-2 kaki, tinggi 4 kaki ni sekarang tinggi. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Ya Allah. Lepas ini tuan-tuan, kita belajar pada mak. Kita bagi keistimewaan pada bapa. Cantikkan bilik tidur mak. Pasang aircon lagi. Mak kita nak ada televisyen dalam bilik tidur dia. Nak pasang CD ceramah. Silakan. Ustaz, mak saya tak nak TV Ustaz. Apa dia nak bang? Dia nak iPhone 7 Ustaz. Dia nak WhatsApp Ustaz. Belikan je lah. Mak kita seorang. Bapa kita seorang. Habis ini, habislah. Yang kedua, sedekah pada siapa yang paling besar pahalanya? Sedekah pada isteri, sedekah pada suami, sedekah pada anak-anak. Ini paling besar pahala dia selepas mak bapak. Sebab itu abang-abang, jangan kedekut dengan isteri. Satu suap nasi, isteri makan, satu pahala. Satu suap, satu pahala. Satu suap, satu pahala. Balik nanti, makan nasi. Kira berapa suap. Makan. Abang nak kira ni. Satu, dua, tiga. Ya Allah. Sekali isterinya makan 4 pinggan. Ya Allah, banyaknya pahala abang. Sebab tu jangan marah isteri kau makan. Biarkan pahala untuk kita. Kalaulah satu isteri makan 4 pinggan, satu kali makan, darab dengan 3. Bayangkan tuan-tuan kalau banyak 4, isteri 4 lagi banyak pahala dia tuan-tuan. Menyampah aku dengan ustaz ni. Saya cerita saja tuan-tuan. Lagi banyak isteri lagi banyak pahala sebab banyak makan. Sebab itu abang-abang yang dapat isteri kuat makan bagus. Maknanya pahala banyak. Ini kadang-kadang kita tak bagi isteri kita makan. Engkau ni asyik makan saja. Biarkanlah. Allah Ta'ala pesan apa? Kulu washrabu, makan dan minum. Yang tak bolehnya apa? Wala tusrifu. Jangan melampau-lampau. Yang tak bolehnya terlalu banyak makan. 24 jam makan. Asal jumpa makan, asal makan jumpa. Atas katil makan, bawah katil makan. Dekat dapur makan, sambil masak makan, sambil berjalan makan, dengar ceramah pun makan. Ada orang yang makan sedang semayang. Macam mana ustaz? Dia pergi kenduri, dia jamurnya lauk daging lekat celah gigi. Bila dia semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, daging dia telan tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Belanja pada isteri pahala paling besar. Daripada hujung rambut isteri sampai hujung kaki dia pahala. Abang, kain tudung, nak beli tudung, pahala beli. Abang nak tudung bawal, beli. Bukan kata bawal, siakap.
Paus, jos, belilah ubat. Pahala. Sebab ada suami yang tak pernah beli. Baju tak pernah beli, baju dalam lagi tak pernah beli. Dalam kitab sebut, kalau seluar dalam isteri itu putus getahnya pun suami kena beli seluar baru. Putus getah. Seluar dalam, underwear putus getah. Abang, dah putus. Kamu ni pakai macam mana, orang ni pakai elok je. Beli baru. Ini dia ambil pin, dia bagi kat isteri dia. Nah. Buat sementara ni kau pakai, dia pakai pin. Nak pergi dengar ceramah tu tuan-tuan. Isterinya nipat gitu ikat tu. Dalam jalan-jalan terbuka pin. Boleh ke bawah. Jatuh ke depan tu. Anggota rela. Abang rela ambil ni siapa punya ni. Zalim betul lah suami ni. Kedekut betul ni.